lagi dalam Info Bisnis Real Professional Service Agency. Nah, kali ini Upi lagi ada di Kebuli Sultan. Kenapa sih namanya Kebuli Sultan? Kayaknya kita harus tanya-tanya nih sama ownernya. Dan katanya di sini adalah tempat nasi mandi terenak sekota Padang. Kemarin Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, kali ini kita udah sampai di Kebuli Sultan yang berada di Jalan S. Parman nomor 230. Kali ini kita buka masker dulu ya, Bang ya. Nah, kali ini kita langsung sama ada Abang Izwan di sini. Sehat, Abang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Abang Izwan ini adalah manajer dari Kebuli Sultan ya, pemirsa. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa aja sih yang ada di Kebuli Sultan ini. Nah, dari awalnya dulu nih, Bang. Kebuli Sultan ini tuh berdirinya tahun berapa sih, Bang? Kalau berdiri tepatnya sih kita di tempat lama masih tahun 2020. Tapi tempat ini ya kita Desember 2021. Jadi ya, Kebuli Sultan ini tuh udah ada dari tahun 2020, pemirsa. Tapi tempatnya, lokasinya itu di depan Taman Makam Pahlawan ya. Nah, itu di Taman Makam Pahlawan. Nah, pindah ke sininya di Desember 2021. Nah, konsep dari Kebuli Sultan ini apa sih? Kenapa awalnya namanya Kebuli Sultan? Apa cuman sultan-sultan aja yang bisa makan di sini? Oh. Ya kalau konsep awalnya memang ambil dari Sumatera Barat, ini jamaah umrohnya itu memang cukup banyak ya, rata hampir seluruhnya itu memang suka berumroh. Nah, jadi dari situlah timbul ide bahwa perlu adanya restoran yang menyediakan makanan-makanan khas Timur Tengah. Nah, jadi karena banyaknya masyarakat yang Sumatera Barat ini yang berumroh, makanya kita buatlah Kebuli Sultan ini. Oke, jadi untuk menghilangkan rasa kangen rasa terhadap di Timur Tengah, Timur Tengah. Nah, tapi sepengetahuan Upi itu, kalau Kebuli ini tuh sebenarnya dari Arab atau dari India sih, Bang? Kalau Kebuli ini sendiri, sebenarnya kalau Kebuli itu makanan Arab yang sudah dimodifikasi sesuai selera masyarakat Indonesia. Oh, jadi kalau Kebuli itu sendiri tuh lebih ke Arabian. Kemudian memang makanan Arab ini banyak mengandung manfaat seperti di antioksidan karena dia mengandung banyak rempah-rempah. Oke, nah ini juga salah satunya restoran Arab terbesar juga ya di Kota Padang ya, karena jarang sekali sepertinya untuk restoran-restoran Arab khususnya yang kayak ada nasi Kebuli setiap harinya gitu. Oh iya. Kayak jarang sekali ya di Kota Padang, dan Kebuli Sultan inilah salah satu yang terbesarnya gitu. Iya, ya, kita yang salah satu ya yang memang mengedepankan memang menonjolkan makanan Arab, masakan Arab. Nah, kalau misalnya rata-rata apa sih menu favoritnya gitu yang ada di Kebuli Sultan ini? Kalau menu favorit, kalau secara memang spesialnya kita pasti makanannya nasi mandi kambing. Oke, oh jadi ada ayam, ada kambing. Ada kambing juga, karena memang makanan Arab itu identik dengan kambing. Oke. Nah, kalau misalnya nasi mandi, berarti tadi itu namanya diganti jadi nasi mandi gitu ya? Iya, nasi mandi. Atau sebenarnya nama aslinya itu adalah nasi mandi, dan Kebuli ini ada kata lain, boleh diceritain dikit? Oh, gitu. Kebuli sendiri sebenarnya memang beda sama nasi mandi. Oh. Kalau Kebuli itu nasi Arab yang memang dimodifikasi menjadi selera Indonesia. Oh. Sedangkan nasi mandi ini sebenarnya memang asli original, tapi memang nasi mandi ini asalnya dari Yaman. Oh, jadi nasi mandi ini asalnya dari Yaman nih, pemirsa. Asalnya dari Yaman. Dan cara pembuatannya pun beda. Cara pembuatan antara nasi mandi sama nasi Kebuli juga berbeda ya, Bang? Beda, pasti sangat beda. Oke, boleh diceritain nggak nih, Bang? Mungkin pemirsa pada mau tahu nih gimana sih cara pembuatan dari nasi mandinya gitu. Kalau secara aslinya nasi mandi itu dimasak tuh di dalam seperti dibuat lubang besar. Lubang-lubang besar, kemudian di bawahnya diletakkan bara api, dibakar, kemudian bara api. Kemudian nasi yang tadi ya sudah kita di atas sudah dimasak terlebih dahulu, dimasak dengan bumbu rempah, kemudian dimasukkan ke dalam lubang itu, kemudian di atasnya itu diletakkan daging kambing utuh biasanya. Jadi satu ekor kambing itu diletakkan utuh di atas berarti ya, itu.
Jadi nanti pada saat proses memasak, saripati kambing itu menetes ke dalam nasi. Menetes ke dalam nasinya. Nah, itulah yang sebenarnya mandi. Mandi itu kalau namanya diartikan ke dari Arabi ke Indonesia itu, yaitu ya seperti tetesan embun dari kambing itu. Oke, jadi tetesan embun. Mandi itu artinya dalam bahasa Arab tetesan embun. Kalau di Indonesia mandi kirain nasinya dimandiin, dimandiin gitu. Ya, betul. Oke, jadi prosesnya juga panjang ya, Bang ya. Kalau memasak aslinya seperti itu. Cuman kalau kita juga kita sudah modifikasi lah, kita juga modifikasi, rasa juga sudah modifikasi mengikuti selera masakan Indonesia terutama orang-orang Sumatera Barat. Oke, tapi tidak menghilangkan cita rasa sama cita rasa aslinya. Cita aslinya gitu. Ya. Oke, jadi dengan dimodifikasinya inilah mungkin kadang kan ada beberapa agak susah ya menerima lidah-lidah Indonesia dengan Arab itu kan mungkin cita rasanya berbeda gitu ya, tapi di sini memang disajikan sesuai dengan cita rasa lidah Indonesia, tapi tidak menghilangkan juga ciri khas aslinya. Iya, gitu betul lah. Okay. Ya, kenapa memang juga kenapa dibuka di Sumatera Barat? Ya. Karena masakan Sumatera Barat sendiri kan sudah memang kaya akan rempah gitu loh. Betul. Kaya akan rempah. Nah, untuk di Sumatera Barat ini, insyaallah tidak susah untuk diterima gitu, karena memang masakannya memang kaya akan rempah. Oke, nah jadi karena cita rasanya pun juga nggak terlalu jauh berbeda ya, maksudnya seperti gulai-gulai pada umumnya, cuman agak lebih strong aja gitu ya bumbunya. Ya lebih strong. Kemudian memang bahan masakan kita tuh memang kita datangkan asli dari ada yang dari India, kayak berasnya kan dari India, beras basmati itu kan beras India. Kemudian bumbu-bumbu rempahnya seperti kapulaganya, kemudian bay leaf-nya, kemudian bumbu-bumbu yang lain, itu kan memang kita tetap menjaga cita rasa itu karena dengan memakai bumbu-bumbu memang impor. Oke, jadi bumbu-bumbunya pun juga premium import dan langsung didatangkan dari India, dari Timur Tengahnya sendiri. Iya. Gitu ya Bang ya, karena demi untuk menjaga ciri khas dan cita rasa asli dari Timur Tengahnya itu sendiri. Iya. Luar biasa sekali nih Bang. Kalau boleh tahu untuk masyarakat tuh gimana nih melihat si kebuli di sini tuh rame nggak sih Bang gitu kira-kira? Alhamdulillah memang masyarakat Sumatera Barat cukup menerima lah ya. Memang alhamdulillah kita buka dari pagi dari jam 11 sampai jam 10 malam itu alhamdulillah ya silih berganti lah. Kadang-kadang pas penuh rame begitu berganti. Ya segmen kebanyakan itu family. Oh, iya. Family banyak sama family. Anak muda juga ya gitu. Anak muda itu banyak. Jadi masyarakat pun juga antusias ya untuk coba, karena ciri khas dari nasi mandi itu juga berbeda ya, maksudnya makan itu kalau nggak salah menyajikannya dalam piring yang besar terus dimakan rame-rame gitu ya. Ya, salah satu ciri khas masakan Arabia gitu kan, dia menggunakan nampan besar dimakan sama-sama. Iya, benar. Nah, cuman karena kita memang kenapa kita sediakan piring juga, karena kan kebiasaan makan dalam satu piring itu juga nggak semuanya orang karena yes. Cuman tetap kita sediakan seperti itu. Nah, pemirsa bisa dilihat juga di sini ramai banget ya, mungkin agak berbeda juga karena di sini ganti-gantian dan jam makan siang gitu ya. Jam makan siang. Memang di sini lagi rame-ramenya gitu. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bang, kan kita juga masih di masa pandemi ya. Kalau di masa pandemi ada kesulitan nggak sih untuk mengajak para masyarakat atau misalnya untuk dengan promo-promonya sendiri gitu, ada nggak sih? Ya, kita memang masa pandemi ini ya cukup keras ya kita berpikir bagaimana caranya kita tetap bisa terjual dengan masa seperti ini. Ya, kita tetap mengeluarkan promo sih ya. Kemudian promo-promo, kemudian kita juga menerima pengantaran. Oh, jadi pengantaran. Ada antarjemputnya juga? Kita menerima antarjemput ke seluruh Padang, insya Allah kita bisa antar lah. Seluruh Padang kita masih. Kalau antarjemputnya itu menarik nih. Jarang-jarang ya ada ya restoran yang ada antar jemputnya gitu kan, karena biasanya kan sekarang melalui ojek online gitu ya. Tetap ada juga, tapi dari kebulinya sendiri juga menyediakan fasilitas antar jemputnya juga nih. Iya. Nah itu ada minimal paymentnya nggak nih? Kalau minimal payment sih mungkin 50.000 sudah bisa lah kita antar lah. Sudah bisa diantarkan ke seluruh kota Padang gitu ya, luar biasa. Karena kita masih kita memberikan pelayanan terbaik
Kurang yang terbaik. Sekali nanti bisa dilihat juga pemirsa di sini tempatnya juga nyaman gitu ya, terus habis itu juga pengunjung itu diberikan fasilitas-fasilitas terbaik gitu, pokoknya pelayanan terbaik dari Kebun Sultan ini, luar biasa sekali. Nah setelah ini kita masih ada ngobrol-ngobrol lagi dengan Abang Islan ya, tapi sesaat lagi nanti bakal nyobain nih, boleh nggak Bang nanti kita cobain? Oh pasti kita cobain. Nah nanti pasti kita cobain, buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Info Bisnis, we are professional service agency. Di rumah bisa rekomendasiin juga untuk makanannya di sini pasti enak-enak banget. Terima kasih ya ibu-ibu. Kita coba lagi testimoni ke pelanggan lain. Oke, selamat siang ibu, bapak. Selamat siang. Ini kayaknya udah pada makan ya, udah habis ya? Udah habis ini. Gimana pak rasanya pak? Rasanya maknyus. Ada rasa nasinya tuh gurih-gurih. Beda dengan nasi biasa. Enak ya, apalagi ada bumbu-bumbunya yang lain kan, tambah enak rasanya. Apalagi sampingnya sama tulang-tulangnya habis. Aduh. Kayaknya antara lapar sama emang enak banget gitu ya. Iya, bercampur baur lah, enak ya. Enak sekali. Oh ini habis 2 piring, saking enaknya. Iya, mau nambah lagi. Habis 2 piring, saking enaknya. Saking enaknya habis 2 piring. Ajak teman-teman Anda ke sini. Oke, luar biasa. Ibu nggak pesan tadi, Bu? Saya terlambat. Oh, terlambat. Baru datang. Jadi untuk menunya semuanya enak ya, Pak ya? Iya, apalagi gulai kambingnya tuh. Rekomendasi sekali gulai kambingnya. Terasa gurih, nggak ada rasa baun-baun kambingnya, udah enak sekali. Cocok dengan selera kita. Oh iya, langganan kita. Minimal sekali seminggu saya ke sini. Seminggu minimal pasti ya. Ah ya, boleh iya enggak bohong ya. Ah ya, makan siangnya. Iya. Besok-besok saya ikutan ya, Pak ya. Boleh ya. Terima kasih, Pak Rusdi. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Nah kali ini kita udah mau nyobain menu-menu apa aja sih yang ada di Kebuli Sultan.
snack khas Timur Tengah itu namanya Om Ali. Om Ali. Om Ali itu apa tuh? Ntar kita cobain juga nggak nih? Oh iya. Oke, kita pasti cobain. Jadi Om Ali itu ada roti, ada kacang almondnya, ada kismisnya, kemudian dengan kuah susu, aroma dengan aroma rempah kayu manis, okay. Kemudian ditambah kapulaga, jadi memang memang banyak mengandung rempah lah. Oke, okay. Nah ada nasi mandi, ada snacknya, dessert Arabiannya juga. Terus selain itu? Selain itu juga kita paket-paket kita seperti paket ini kan ada paket sate, okay. Jadi ditambah sate juga. Jadi kita sudah kolaborasi dengan khas-khas Indonesia lah. Oke, nah terus untuk minumannya sendiri di depan sini kita ada apa nih? Ya kalau ini minuman termasuk minuman salah satu best seller kita ini. Best seller. Ini minuman ya? Namanya tamar juice. Tamar. Tamar itu dalam bahasa Arabnya itu kurma. Kurma. Oh, oke, tamar kurma. Nah kita juga dapat edukasi juga nih bang. Ya. Jadi tamar kurma mandi embun. Nah kita udah dapat dua kata-kata Arab nih. Nah ini susu kurmanya diapain nih bang? Ya ini kita pakai rasanya ini apa kurma ganjil sama plus fresh milk lah. Kurma ganjil. Ya sesuai biasanya kan sunnah Nabi itu kan dimintakan untuk mengkonsumsi kurma itu dengan ganjil. Ganjil. Nah luar biasa sekali di sini ada tamar jus, ada nasi mandinya, udah nggak sabar banget nih pengen nyobain. Kita cobain dulu aja kali ya bang. Silakan. Silahkan. Oh, saya makan dulu. Oke, kita bareng-bareng cobain ya. Nah, di sini ada apa aja nih, Bang? Kalau di sini sebenarnya ini ya ini daging kambingnya, kemudian ini nasi berasnya beras mati, kemudian kita tabur dengan kismis, kemudian ini sambal nanas dia. Sambal nanas ya. Jadi rasanya pedas manis. Pedas manis. Hmm. Pemirsa bisa lihat juga di sini lengkap banget, ada nasinya warnanya emang satu kayak agak putih gitu, satu agak menguning karena dari bumbunya dari tadi bumbunya, sama ya. Dari bumbunya. Apa namanya butiran embunnya tadi ya bang ya. Nih bisa dilihat nih dagingnya benar-benar daging kambing yang nggak banyak lemak, terus juga di sini ada kismisnya tuh, sayurannya sama sambelnya apa tadi namanya? Ini sambal nanas ini. Sambal nanas. Wah nggak sabar banget sih pengen nyobain. Cobain ya bang. Ya silakan. Oke pemirsa, kali ini aku mau nyobain dulu dari nasi mandi kambingnya. Untuk daging kambingnya supaya ini lembut banget. Kalian bisa lihat sendiri, nggak banyak effort untuk nyobainnya. Silakan bang, langsung makan juga bang. Kita bumbuin, dan memang rasanya tuh nggak cuma sekali sih sebenarnya, dia agak berulang-ulang kali ada beberapa nih. Karena untuk mencapai tekstur lembut itu, karena tekstur daging kambing kita tuh berbeda dengan tekstur daging kambing Arab sana, karena Arab sana daging kambingnya memang teksturnya jauh lebih lembut daripada kita. Iya betul sekali, luar biasa. Dan berasnya sendiri juga memang asli beras basmati. Beras basmati. Memang semua, kalau semua bahan impor, nggak ada yang memang semua mulai dari kapulaga, bay leaf-nya, ada tuh kemudian lada hitamnya. Kebanyakan memang dari kapulaga. Pakai sambal nanas. Apa sih bang? Saya juga ngeliat tadi beberapa manfaat dari beras mandi sendiri. Kalau beras mandi sendiri gini, ini nasi mandi ini untuk nasinya aja ya, itu nasinya itu tidak sama dengan beras kita. Dia lebih mengandung rendah gluten, jadi secara ininya dia tidak untuk orang-orang penderita diabetes itu dikonsumsi itu mereka jauh lebih aman dibandingkan beras biasa. Oh, jadi malah lebih aman ya beras mandi? Lebih aman karena dia mengandung glutennya itu lebih rendah. Okay. Kemudian dibarengin dengan rempah-rempah di sini ada rempah-rempah, jadi seperti kapulaga. Terus karena di zaman pandemi ini kan antioksidan itu kan memang perlu diperlukan. Nah disitulah memang kenapa beras mandi ini cukup makanan sehat lah di masa pandemi ini. Oke, cukup makanan sehat apalagi di masa-masa pandemi. Nah langsung kita cobain ke minumannya. Nah
ini tamar jus. Tamar jus. Tamar jus. Ini susu dan kurma yang dijadikan jus. Cobain ya, Bang. Ya, silakan. Perpaduan yang ternyata emang enak banget. Karena saya mikir kalau susu kurma itu bakalan lebih enak karena kemanisan, tapi ternyata enggak sama sekali loh. Karena memang udah enggak perlu pakai gula lagi. Iya, benar-benar. Emang kurmanya emang terasa betul. Segar banget. Untuk harganya sendiri nih, Bang. Tamar jus berapa sih, Bang? Cuma 15.000 kita jual. Cuma 15.000 di situ. Masya Allah, cuma 15.000 rasanya seenak ini. Please banget. Ini enak banget sih. Cocok banget. Makan yang pedas-pedas, gurih-gurih, asin-asin. Ya. Campurnya sama tamar jus. Luar biasa. Selain tamar jus, ada menu apa lagi di bawah untuk minumannya? Sebenarnya minuman kita berbahan rempah itu nggak banyak juga. Ada yang namanya Identity. Identity itu, Identity pun ada dua jenis kita. Jadi kalau ada Identity dengan fresh milk susu sapi dan satu lagi susu kambing Etawa. Susu kambing Etawa. Nah, selain itu menu best seller yang lain apa nih, Bang? Dari selain ada nasi mandi, ada tamar jus. Ah, itu tadi Om Ali. Om Ali. Om Ali itu ya snack sebenarnya ya. Dessert ya. Snack seperti hal dessert dia yang roti tadi campur apa? Susu. Ya, susu tapi campur susu itu dari campur masakan rempah. Campur rempah. Jadi Om Ali itu masuk rempah juga. Ada rempah juga. Kalau masakannya serba rempah. Pink, susu. Nah, susu biasa. Susu biasa. Jadi cara makannya gimana nih, Bang? Ya disiramkan aja. Oh, silakan siram. Tinggal disiramkan. Oke, jadi kuahnya atau susunya ini juga panas. Jadi ketika ya, minuman hangat. Minuman juga hangat gitu ya. Oke. Ini sebar aja kayak gini. Terus atau sampai habis? Sampai enggak boleh juga. Oke. Tergantung selera. Nah, ini langsung cara makannya itu di banyak-banyakin dulu atau langsung dimakan aja? Langsung makan aja. Langsung dimakan aja. Cobain ya, Bang. Ya. Ini rotinya roti tawar atau roti ada coklatnya? Roti keju lah. Roti keju lah. Mana? Ya, bagus. Rasanya unik ya. Jadi karena susu dicampur sama rempahnya tadi, jadi rasanya unik gitu. Selain ada roti almond di sini juga ada cornflakes-nya sama ada kismisnya juga. Luar biasa sekali. Untuk harganya sendiri berapa nih, Bang? Ini harganya Rp25.000. Rp25.000. Wajar sih karena isinya juga premium, ada kacang almondnya juga. Terus juga potongan rotinya ini ada kejunya gitu loh. Karena kapulaga kita nggak pakai kapulaga lokal. Emang kapulaga. Oh, jadi ini ada kapulaganya juga? Oh, pasti selalu ada kapulaga. Kapulaga itu di dalam masakan Arabik ataupun India itu seperti halnya, dia seperti bumbu utama. Gitu. Dia banyak harus ada, karena memang dia punya ciri khas bau dan rasa itu memang identik. Jadi itu penyedapnya tersendiri lah ya? Iya. Beda daripada yang lain, bisa langsung aja datang ke Kebuli Sultan di Jalan S. Parman nomor 230 atau bisa juga dicek di Instagramnya ya, Bang. Ya, Instagram Kebuli Sultan Padang. Kebuli Sultan Padang. Nah, buat teman-teman yang mau mesen melalui online pun juga bisa, nomor teleponnya di berapa nih, Bang? Oh, jadi 0823-9057-9594. Oke. Kami siap memberikan layanan antar ke seluruh Padang lah. Berarti pesanan dengan loyang ataupun dengan kotak. Mau loyang, mau kotak kan semuanya diantar ke seluruh kota Padang pastinya.
buat teman-teman bisa langsung cobain, bisa bareng pacar, bareng gebetan, bareng teman-teman atau bareng keluarganya bisa langsung aja datang ke Kebun Sultan. Ini buka dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Lokasinya juga di pinggir jalan, jadi buat teman-teman gak akan susah untuk mencarinya. Langsung datang ke Kebuli Sultan atau bisa langsung cek di Instagramnya di Kebuli Sultan Padang. Oke. Okay. Nah mungkin untuk kali ini terima kasih ya Bang untuk ngobrol-ngobrolnya, meluangkan waktunya. Besok-besok kita bisa datang lagi ke sini karena rasanya benar-benar enak banget. Dan testimoni dari para pelanggannya pun juga kalian bisa lihat sendiri, benar-benar enak banget dan recommended banget. Jadi buat teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk datang ke Kebuli Sultan. Terima kasih ya Bang atas waktunya.